Matius pasal 5 ayat 1 sampai pasal 1 ayat Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan perikop khotbah Yesus di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naik ayat ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan difitnahkan, dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Karena nabi-nabi yang sebelum kamu, karena jika demikian, telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.